Cara membuat minuman untuk berbuka puasa seperti di mall-mall yang sering kalian temui. Yang pertama kita gunakan coklatos matcha latte yang berwarna hijau. Kemudian susu kental manis saset. Dan kemudian setengah gelas air hangat atau air panas. Kemudian es batu. Mari kita mulai cara pembuatannya. Yang pertama kita buka coklatos matcha latte-nya. Kita tuangkan saja ke gelas yang kosong. Kemudian kita tuangkan air panas tersebut ke dalam matcha latte tersebut. Kita aduk-aduk saja sampai benar-benar larut. Yang jelas ini sangat murah dan mudah, teman-teman, daripada kita beli ke mall dengan harga yang mahal, belum cuci matanya, buat batal puasa ya. Kemudian kita masukkan susu kental manisnya ke dalam es batu. Bisa kita gunakan setengah saja jika yang tidak terlalu suka manis. Kalau semuanya pasti akan sangat manis. Kemudian setelah itu kita tuangkan batunya. Kemudian kita shake atau kita kocok sampai susu tadi bercampur dengan matcha latte green tea-nya. Sangat mudah, sangat murah, dan sangat efisien. Bisa kita nikmati dan bisa kita buat secepat mungkin sambil menunggu buka puasa. Sekiranya sudah cukup, kemudian bisa kita tuangkan ke gelas. Dan bisa segera kita nikmati. Selamat mencoba dengan modal yang sangat murah, tetapi rasanya boleh diadu seperti yang ada di mall yang sering kita temui. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.